Lo pukul gue, lo boleh tendang gue, lo boleh tampar gue, terserah. Lo mau ngapainnya terserah. Yang penting hati lo lega. Lo nyuruh gue buat mukul lo. Lo nyuruh gue buat nampar lo. Apa lo mikir, Sam? Dengan gue mukul lo, gue nampar lo, apa itu ngubah hati lo? Kalian duduk di samping Devon. Lah, lu dipanggil juga? Iya, lu juga? Hah? Tahu gua, ada apa nih? Kalian mau tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Iya, Pak. Kenapa sih? Karena ini. Kok bisa sih ada video ini, ya? Devon. Harus berapa kali gue ingetin. Di rumah gue ada CCTV. Lo masih aja ngulang kesalahan lo. Keledai yang kurang pinter aja gak pernah masuk lubang sebanyak dua kali. Jadi maksud lu ngatain gua keledai? Gue gak ngomong. Kurang ajar lu, Sam! Devon! Cukup! Devon, Joshua, Gavin datang. Apa yang kalian lakukan ini sama persis sama yang Bella lakukan kepada Wulandari. Dan itu sangat merugikan. Kenapa sih kalian ini? Kalian ini pelajar apa preman sih? Pelajar, Pak. Kalau memang kalian ini pelajar, berlakulah seperti pelajar. Sekarang kembalikan HP dan dompet Samuel yang kamu ambil. Anak baik, balikin dong. Lagi ngapain sih ngambil dompet gue? Kalau butuh jajan, bilang aja, maksudnya ambil-ambil. Ya, Pak. Gitu dong. Sekarang kamu silakan kembali ke kelas, Sembel. Baik, Pak. Makasih ya. Dan kalian berempat, saya kasih hukuman atas perbuatan kalian. Lega juga gue. Akhirnya Devon langsung dapat balasannya. Sorry gue refleks. Gue duluan ya. Tika. Tika! Lo ngapain kesini? Gue tahu kalau lo masih marah. Dan gue tahu kemarin emang gue salah. Makanya gue kesini, gue mau ngejelasin semuanya. Lo gak perlu jelasin apa-apa. Karena bagi gue, semuanya udah jelas. Oke gini sih, Mom.
lo pukul gue, lo boleh tendang gue, lo boleh tampar gue, terserah lo mau ngapainnya, terserah. Yang penting hati lo lega. Lo nyuruh gue buat mukul lo. Lo nyuruh gue buat nampar lo. Apa lo mikir, Sam? Dengan gue mukul lo, gue nampar lo, apa itu ngubah hati lo? Iya. Lo bener kalau gue gak bisa move on dari bulan. Dik, semakin gue coba buat menjauh dari bulan, semakin gak bisa buat gue move on dari dia. Jadi menurut gue, lebih baik kita berhenti dulu sampai sini. Karen di mana ya? Kok dia nggak masuk sih? Kemarin suka sih? Nggak dengar. Sisi. Apa Samuel? Karen kemana ya? Karen. Udah lihat. Soalnya semalam itu dia nggak nginep di rumah gue. Emang biasanya nginep? Iya. Oh, yaudah. Makasih ya. Sisi aja. Sisi. Rin, lo gak sekolah? Kalau kayak gini gimana gue mau masuk sekolah? Muka gue luka kayak gini. Ayo, loncat terus! 10 putaran! Ayo terus! Terus! Ayo terus. Aduh. Aduh. 2-1. Capek, Pak. 2-2. Ayo terus, yang benar loncatnya. 4. Devon, yang benar loncatnya. Pegel nih, Pak. Ayo terus. Iya, Pak. Eh, aduh. Ayo terus. Kasihan deh lo dihukum. Ketemu pingin, pinginnya 2. Buka bantuin, pakai doa. Makan lo lonjak godok. Kalau lo pengen tenaga dalam, keris umpu gandring. Sat. Udah terus jongkok terus tuh sampai dengkul kopong. Lo mau aja ribut? Hah? Samperin pun. Ayo. Kalian mau kemana? Hukuman kalian belum selesai. Mau kalian saya tambah hukuman? Ayo loncat lagi. Ayo! Iya, Pak. Baru segitu udah capek. Ayo, loncat lagi, ayo. Iya, Pak. Gigi dong. Ngomong itu. Ini Ibu mau kasih kabar soal pembagian penghargaan itu jatuhnya hari Sabtu ini. Yes! Ada batu, kumannya kabur.
hari Sabtu kita libur. Kamu nih gimana sih, hari Sabtu kan sekolah ini memang libur. Kalau ini poin kemana, Kak? Tapi teman gue hari Sabtu masuk sekolahnya. Emang temen lu sekolah apaan? Sekolah mengemudi. Kalian semua boleh datang ya. Pakaiannya harus rapi dan sopan. Oh ya, udah, Bu. Siap, Bu. Oh ya, Roman gimana? Orang tua kamu jadi datang kan? Oh iya.